Assalamualaikum. Okey, jom tengok Chabi buat biskut Casablanca. Okey, mula-mula kita masukkan 150 gram butter, 1/4 cawan gula dan juga secubit garam. Kita gaulkan sehingga sebati. Okey, kemudian kita masukkan sedikit esen vanila. Okey, sekarang kita akan ayak 1 cawan tepung gandum bersama dengan 1/4 cawan tepung jagung. Okey, kan kita gaulkan sehingga dia sebati. Kemudian kita akan masukkan 1/2 cawan nestum, 1/2 cawan oat, 1 sudu besar bijan, 4 sudu besar cornflakes kisar. Okey, dan kita gaul sampai dia sebati dulu. Okey, sekarang cabai tukar pakai tangan saja sebab kita nak menguli. Dan kita uli sehingga membentuk dough dan dough tidak melekat di tangan. Okey, dan kita akan dapat dough seperti ini. Dan dia agak berderai sedikit. It's okay. Okey, kita akan canaikan dough kita. Pastikan dia punya ketebalan dia sama. Dan kita akan tekap dough ni mengikut acuan yang kita nak. Okey, kemudian kita akan susun atas tray macam ni dan kita hias dia di atas dengan ceri merah dan hijau untuk menambah seri kepada biskut kita. Okey, kemudian kita sapukan di bahagian atas dengan kuning telur agar apa kita punya ceri tu dia mudah melekat. Okey, dan akhir sekali kita taburkan dia dengan sedikit cornflakes kisar agar kita punya biskut akan lebih. Dan kita bakar suhu 140 darjah selama 20 minit mengikut oven masing-masing. Alhamdulillah, dah pun siap. Selamat mencuba.